Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel Y17 Studio yang membahas tentang kapal pesiar dan vlog-vlog tentang kapal pesiar. Di video kali ini saya akan membahas, ada yang tanya ya, Bang, berapa sih biaya untuk kerja di untuk di LPK? Berapa biaya untuk sekolah perhotelan di LPK ya? Jadi gini, kalau ada yang nanya gitu, saya gimana ya, pusing juga jawabnya. Soalnya kenapa? Karena LPK itu bukan cuma satu, LPK itu banyak. Jadi karena LPK banyak, harus jawab LPK yang mana dulu nih, yang biayanya. Kalau saya dulu 2012 itu di LPK saya di Cirebon, itu biayanya sekitar 8 juta. Dan sekarang kayaknya memang mungkin udah naik ya, biayanya berapa nggak tahu. Kalian bisa harus tanya ke ini dulu, ke LPK tersebut. Setahu saya LPK itu sekarang rata-rata 15 jutaan kayaknya untuk biaya pendidikannya itu, sampai lulus, biasanya sampai lulus 15 juta. Tapi tergantung LPK ya. Nah, di Cirebon aja, di Cirebon tempat LPK saya dulu di kota itu ada beberapa LPK, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, karena beda-beda lah tiap LPK itu beda-beda biayanya. Kayaknya ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, kayaknya ada 4-5 LPK di Cirebon aja segitu. Apalagi kalau disatuin dengan di daerah-daerah lain, dan banyak lah pokoknya LPK kapal pesiar itu banyak sekali, dan tentunya berbeda biaya kan, berbeda biaya. Terus untuk masalah biaya sendiri, tiap LPK itu biasanya nggak semua ada kan 15 juta gitu, 15 juta enggak. Biasanya ada yang cicil berapa kali, 2 kali, 3 kali gitu. Jadi tergantung LPK-nya sih kalau nanya biaya LPK itu, tergantung di LPK-nya, LPK mana dulu. Karena fasilitasnya juga berbeda, ada yang nyediain mes, ada yang harus cari kosan sendiri. Tapi setahu saya sekarang nih, untuk yang sekarang di tahun 2020 ini, ada LPK yang paling murah di Tangerang itu ada yang 7 juta. Itu menurut saya itu yang paling murah ya, yang terjangkau, yang sangat terjangkau caranya untuk kita-kita gitu yang emang dari daerah yang modalnya bisa dibilang pas-pasan gitu. Terus di Cirebon nih yang paling mahal tahu saya ada yang 35 juta. Tahu kalau daerah lain ya, kalau di Cirebon nih ada yang 35 juta untuk biaya LPK-nya. Jadi kalau biaya LPK itu yaitu untuk pendidikan kalian buat orang-orang yang emang enggak ada basic perhotelan. Jadi di situ kalian untuk belajar perhotelannya dulu. Nah, di situ kalian dapat ijazah, baru nanti bisa melamar kapal. Itu. Karena untuk yang ya syarat utamanya melamar ke kapal pesiar kan pengalaman perhotelannya. Sedangkan kalau orang-orang yang tidak punya pengalaman perhotelan, nol banget istilahnya untuk itu. Jadi ya jalan pintasnya ke LPK atau kuliah untuk D1 perhotelan atau apa ya. Tapi kebanyakan sih lewat LPK, soalnya kalau lewat LPK itu udah satu paket. Di situ training bahasa, terus magang di hotel, habis itu LPK yang bikin lamaran ke agensi, kalian tinggal ikut interviewnya aja, biasanya kan gitu kalau LPK. Makanya kebanyakan orang ambil LPK aja lah gitu kan, biar nanti nggak usah ribet melamar ini itunya, dia biar LPK yang ngurus gitu, bisa sih gitu. Dan mungkin itu aja sih info berita kayak apa aja ya. Jadi info buat biaya ya beda-beda lah, pokoknya dari 7 juta sampai 35 juta, pokoknya tiap daerah beda, ada yang 8 juta, yang 10 juta juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.